Melaka akan memberi tumpuan kepada pembangunan atlet paralimpik di negeri itu. Menurut Exco Komunikasi Multimedia Pembangunan Belia dan Sukan Negeri KCI, pembangunan atlet termasuk latihan perlu dibuat secara menyeluruh. Menitikberatkan training, pembangunan dan sebagainya di peringkat para atlet kita. So itu akan kita melakukan sepanjang tahun ini dan untuk tahun depan. Kaedah kita sama saja untuk setiap sukan, kita mementingkan pembangunan sukan. Di mana bukan sahaja kita nak mengajar atlet kita untuk mengejar pingat, tapi juga kita nak mementingkan bagaimanakah persatuan sukan dan pihak penganjur sukan kita boleh membangunkan sukan ini dari peringkat akar umbi lagi. So dengan itulah saya rasa kita mampu menjadikan prestasi kita dipertingkatkan lagi pada masa yang akan datang. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Bulan Sukan Negara peringkat negeri di Taman Bandaraya Bukit Serindit. 10,000 peserta dijangka menyertai sambutan yang berlangsung sepanjang bulan ini.